Salam keluarga Malaysia. Kerajaan mungkin tidak akan mewajibkan vaksinasi COVID-19, tetapi mereka yang menolak untuk divaksinasi akan berdepan dengan kehidupan yang sukar, kata Menteri Kesihatan Aeri Jamaluddin. Kita mungkin tidak akan melaksanakan satu undang-undang persekutuan iaitu mewajibkan di peringkat negara, tetapi saya menggalakkan adalah undang-undang sektoral. Mungkin berbunyi sedikit kasar, tetapi pendekatan kita juga adalah untuk menyusahkan hidup mereka yang memilih untuk tidak menerima vaksin. Ini adalah kerana anda sendiri memilih untuk tidak menerima vaksin, melainkan anda tidak boleh menerima vaksin atas faktor kesihatan dan dikecualikan juga dalam sistem MySejahtera, tetapi jika sebaliknya, maka memang kami akan susahkan hidup anda, katanya lapor utusan Malaysia hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti pelbagai info menerusi berita TV365.